Terima kasih kepada para sahabat yang setia selalu mengikuti kajian ilmu dalam channel Abi Amir Fatifi. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan menyimak kajian berikut, subscribe lebih dahulu, lalu kemudian setelah itu like and share dan komen. Terima kasih. Batas paling maksimal itu sempurnanya makhraj. Jadi ada makhraj yang dia keluarkan. Karena baca Al-Fatihah itu rukun, Al-Fatihah itu rukun, dan karena ini rukun itu dari Quran. Kalau dari Quran itu bacaannya dia harus ada makhraj huruf, ada ha, alhamdulillah. Tapi tidak harus keluar, jangan sampai kedengaran orang di sampingnya nanti. Jadi imam semua jadi. Ya, sangat sederhana ya. Kalau saya pakai mikrofon ya nggak kedengeran juga. Pokoknya batas ada hurufnya, ada makhraj hurufnya. Itu paling paling maksimal. Dan jangan sampai kedengeran oleh orang lain di samping. Oke, itu saja. Coba kedengeran suara saya. Tapi hurufnya ada. Seperti itulah. Bukan. Alhamdulillah. Iya. Enggak begitu. Ya, pokoknya dibikin kadang-kadang satu diangkat. Iya. Surat. Itu juga salah. Jadi kita dibikin stabil suaranya. Yang paling penting tadi itu makhrajul huruf, tasydid. Imam Nawawi pernah mengatakan inna fil fatihati arba'ata asyar syiddah, dalam surah al-fatihah ada 14 tasydid. Faman taraka wahidan minhunna batalat salatuhu, orang yang meninggalkan satu tasydid tidak sah salat. Makanya saya ingin panitia di sini mengadakan daurah al-fatihah saja, karena rukun salat. Dan kalau orang fasih al-fatihahnya otomatis akan fasih baca Quran, karena semua huruf dalam Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah, termasuk huruf isti'la, huruf itu semuanya. Waladdallin. Banyak orang baca waladdallin. Ya kena dua, ya kena satu. Alhamdulillah pakai ha. Itu semua mengubah makna. Iya kena dua, iya kena satu. Itu belajar. Saya mohon benar, jangan malu-malu memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Adakan daurah bagus khusus Al-Fatihah. Khusus Al-Fatihah, karena ini rukun surah. Kesempatan di rumah Tuhan, panggil khusus seorang ustaz yang bisa mengajarkan makhrajul huruf dan tajwid dalam Al-Fatihah saja, Al-Fatihah. Jadi bikin perbanyak hari itu, misalnya daurah khusus satu ustaz untuk dua orang, tiga orang, sampai benar-benar paten, sehingga antriannya gak terlalu panjang. Atau dibikin sip-sipan gimana caranya, di hire beberapa ustaz, itu bagus, karena itu rukun surah. Terima kasih.